juga, dan anak semakin besar semakin ngerti yang dua, yang kedua jadinya apa ya, semakin alhamdulillah sih memang saya Audi komunikasinya sangat lancar, jadi setiap hari setiap waktu malah kita tektokan sama mereka, jadi kangen-kangenan terus walaupun setiap jam sejam kemudian teleponan lagi. Jadi memang saya walaupun apa kerja di luar, jauh dari keluarga, jauh dari anak, tetap ngikutin perkembangan sih. Sekarang pas pulang, aduh lepas kangen semua gitu. Jadi ya alhamdulillah apa ya, beda sih sekarang. Mungkin dia udah semakin apa ya, semakin matang kali ya, umur dan anak semakin besar, jadinya semakin melo gitu kalau jauh dari anak gitu, jadi dari keluarga. Sekarang alhamdulillah udah ketemu lagi, kumpul lagi, habisin waktu sama keluarga semaksimal mungkin. Ya paling kalau misalkan waktu luang kayak gini main bola. Alhamdulillah Audi ngertiin kegiatan saya, alhamdulillah positif, dikasih waktu seminggu sekali, seminggu dua kali gitu. Mas, kemarin kan syuting Expendable News bareng Jason Statham. Siapa? Terus ngarang-ngarang lu, kemarin yang DJ mas. Gimana mas? Iya mas. Ya alhamdulillah ini apa ya, tema yang saya bilang, yang saya jalanin, ikutin arus air aja, ada kerjaan saya kerjain, daripada gak ada kerjaan, nganggur di rumah, makanya kan kalau gak digebukin saya gak dapet duit, digebukin lu gak dapet duit. Pengalaman yang sangat apa ya, berharga banget buat saya, satu frame sama banyak pemain-pemain yang bisa dibilang senior, yang punya banyak pengalaman, berbagi rasa dalam arti bukan berbagi apa, harus aku artis Hollywood, tempat di wawancara sama lokal mau masih receh kan, masih receh ya, iya apa berbagi rasa, mereka ternyata yang kita pikir di luar ekspektasi gitu loh. Kita satu apa pas sudah kerja, suasana kerja satu set gitu, udah nggak ada rasa apa ya, ya Star Trek masih otomatis saya sebagai pemain baru di apa dunia film, ketemu mereka-mereka yang udah berpengalaman puluhan film atau ratusan film yang mereka sudah kerjain dan berbudget besar gitu kan, berbudget puluhan juta atau ratusan juta mungkin. Itu kan yang nggak bisa dicapai dengan bisa dibilang kita mendaftar ataupun ikut casting gitu. Ini kan salah satu pilihan itu yang saya bilang mungkin miracle dari Allah SWT. Saya kasih kepercayaan sama mereka, sama Allah juga. Ya kalau buat masalah rezeki itu ikut pasti otomatis, tapi kan kepercayaan yang saya cari. Alhamdulillah. Kemarin fighting sama Jason tanpa bisa dibuat-buat, anak kecil ya, pas papanya pulang mereka semuanya kayaknya nggak ada apa ya pemikiran yang siap syukuran, nggak ada yang buat mau kemana-mana, yang penting papanya ada di rumah, ada di pelukannya, tidur bareng-bareng, kumpul lagi keluarga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.